بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حديث كلمة بلس داري عمد الأحكام قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة مما وعنزة فيستنجي بالماء adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala beliau masuk ke kamar kecil fa ahmilu ana maka saya membawa saya Anas ya wa nahwi dan seorang anak kecil yang semisal saya yaitu seusia dengan Anas sekitar 10 tahun usianya idawatan e, ember mimma'in dari air wa zatan dan anazah yaitu e, apa namanya tongkat Fayastanji lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istinja bilma dengan air. Al anazatu al harbatus saghirah yang disebut anazah itu adalah tombak yang kecil. Tapi yang bagian ujungnya itu ada e, melengkungnya, Itu namanya anazah. Wal idawah, adapun idawah itu ina on wadah yang kecil, ya, ember kecil, minal jilat yang terbuat dari e, kulit. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kita istinja dengan air. Perkataan Imam Ahmad bahwasanya tidak ada satupun hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istinja dengan air. Ini perkataan yang tidak benar karena terbukti di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istinja dengan air. Hadisnya mutafukun alaih karena itu Imam Mughlatai, Beliau menolak pendapat Imam Ahmad tersebut dengan panjang lebar menunjukkan bahwasanya tidak benar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis sahih dari beliau tentang istinjak dengan air. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Lebih afdal mana? Apakah istinjak dengan air ataukah istinjak dengan selain air? Kalau zaman dulu dengan batu Alat zaman sekarang dengan tisu lebih afdal mana yang mengatakan bahwasanya lebih afdal istinja dengan tisu atau dengan batu berdalih bahwasanya kalau kita istinja dengan tisu maka tangan kita tidak langsung mengenai kotoran setelah BAB kemudian di, diusap dengan tisu nah, maka kotorannya hanya nempel pada tisu tangan kita tidak terkena kalau kita menggunakan air maka tangan kita masih terkena kotoran tersebut, sementara apa e, bisa saja apa namanya kotoran itu menempel pada kuku-kuku, karena terbukti kalau setelah kita e, istinja, kalau kita bau tangan kita masih ada sisa-sisa baunya, kecuali kalau kita sabun ya, maka kemudian hilang baunya tersebut. Tapi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya istinja dengan air lebih afdal daripada istinja dengan batu dan itu pendapat yang merupakan pendapat mayoritas orang ulama karena dengan air ini lebih bersih nih kalau dengan batu masih ada sisa-sisa di situ yang menempel pada kulit sementara kalau dengan air maka sudah total bersih karena dengan air ini bisa dibersihkan secara sempurna tapi ringkasnya saja bahwasnya istinja setelah BAB itu ada tiga eh, tingkatan tingkatan yang pertama yang paling afdal adalah istinjak dulu dengan batu atau dengan tisu, baru kemudian dengan air. Ini lebih optimal karena setelah kita bersihkan dengan tisu, maka kotoran tinggal sisa sedikit, sehingga tangan kita tidak langsung mengenai zatnya kotoran, Ini, hanya mengenai sisa-sisanya saja. Kemudian, yang kedua adalah dengan air saja. Ini tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang ketiga adalah dengan e, batu saja atau dengan tisu saja itu juga diperbolehkan wallahu alam bisawab rabbil alamin